Petugas gabungan dari Polres dan Satpol PP Kota Pangkal Pinang menggelar razia bagi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Mereka yang di-stop saat berkendara langsung diberi edukasi bahaya COVID-19 hingga dikenakan hukuman push up. Razia juga menyasar pasar dan menemukan puluhan pedagang yang tidak menggunakan masker saat berinteraksi dengan pembeli. Usai diberi arahan akan bahaya virus COVID-19, para pedagang diberi hukuman push up sebagai efek jera. Tak cuma itu, petugas juga memberi sanksi lain kepada pelanggar, yaitu menghafal teks Pancasila. Pancasila, satu. Pancasila, satu. Kemudian Maha Esa, empat. Kemudian Maha Esa, yang tidak beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kereta dipimpin oleh empat. Tiga, kenaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima, kalian bisa bagi seluruh Indonesia. Pancasila, satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, keadilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh empat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial dalam lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usai diberi hukuman, para pelanggar diberi surat peringatan dan akan dikenakan sanksi denda jika kembali terciduk tidak menggunakan masker saat berpergian keluar rumah. Giat ini dilakukan sebagai langkah antisipasi penularan virus COVID-19 dan memutuskan mata rantai penyebarannya. Baik, terima kasih. Jadi kegiatan hari ini kami mendampingi dari Satpol PP Kota Pangkal Pinang, kami dari Polres Pangkal Pinang mendampingi mereka dalam melakukan kegiatan operasi justisi. Karena operasi justisi ini yang kedepankan pemerintah kota dalam hal penegakan disiplin terkait COVID-19 yang sudah diatur di dalam peraturan Wali Kota Pangkal Pinang. Giat akan segera rutin dilakukan hingga waktu yang tidak ditentukan sampai masyarakat benar-benar patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19 hingga status zona hijau tetap terjaga. Desta Gus yang melaporkan dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung.